Menurut Primbon Jawa, jika kamu menyimpan 5 benda ini di dalam dompetmu, maka rezeki akan terus mengikutimu. Dalam Primbon Jawa, benda tersebut bisa mendatangkan rezeki dan membawa hoki bagi seseorang jika menyimpan 5 benda tersebut di dalam dompetnya. 5 benda yang bisa mendatangkan rezeki yaitu foto keluarga. Menurut Primbon Jawa, jika menyimpan foto keluarga di dalam dompet akan bisa menarik rezeki. Karena setiap membuka dompet akan selalu teringat dengan keluarga. Hal itu bisa membuat gairah dan semangat hidup kita meningkat. Selain itu, foto keluarga di dalam dompet juga menandakan bahwa Anda sangat menyayangi keluarga dan tipe orang yang sangat baik. Sehingga, bisa membuat semakin beruntung dan rezeki semakin lancar. Potongan kuku dan helai rambut orang tua. Menurut Primbon Jawa, jika menyimpan potongan kuku dan rambut orang tua juga akan bisa menarik rezeki. Karena ketika hendak melakukan pekerjaan atau aktivitas apapun, saat membuka dompet tersebut akan membuat teringat kepada orang tua. Dengan diiringi restu dan doa orang tua, juga akan membuat kita sukses dalam bekerja. Batu giok. Menurut Primbon Jawa, jika menyimpan batu giok di dalam dompet akan menarik rezeki. Karena batu giok bisa memancarkan energi positif. Selain itu, batu giok juga mempunyai aura yang tenang dan sejuk, yang bisa membuat pikiran tenang. Jika pikiran tenang akan bisa menarik keberuntungan. Cermin bulat kecil. Menurut Primbon Jawa, jika menyimpan cermin bulat kecil di dalam dompet juga akan bisa mendatangkan keberuntungan dan menarik rezeki. Karena, jika hati sedang sedih, maka dengan melihat cermin di dalam dompet memiliki simbol bahwa harus introspeksi diri, maka nantinya bisa menimbulkan energi positif. Sekaligus cermin juga bisa untuk merapikan diri untuk lebih memperbaiki penampilan. Jika penampilan rapi, maka akan membuat semangat dan percaya diri untuk bekerja dengan penuh maksimal. Uang lama. Dalam Primbon Jawa, jika menyimpan uang versi lama di dalam dompet juga akan bisa menarik rezeki. Karena bisa mempengaruhi psikologi, bahwa dengan uang lama tersebut kita bisa ingat kekayaan beberapa lalu, dan bisa lebih ditingkatkan. Selain itu, uang versi lama dan uang versi baru ada di dalam dompet akan membuat kesinambungan antara kekayaan dulu dengan kekayaan sekarang, dan bisa membuat kita selalu bersyukur. Karena dengan bersyukur akan membuat rezeki kita akan semakin bertambah dan berlipat ganda. Demikian informasi 5 benda dalam dompet untuk mendatangkan rezeki. Semoga bermanfaat.